Kita ke informasi lainnya, pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi berkolaborasi dengan dunia pendidikan dan pelaku UMKM untuk membangun ekosistem digital di tanah air. Pertumbuhan domain .id per 2024 telah mencapai 950.000 lebih, merupakan terbesar di Asia. Pemirsa, pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi gencar melakukan literasi digital agar masyarakat mendapatkan kesempatan dan peluang di era teknologi yang berkembang pesat saat ini. Sedikitnya 15.000 peserta diberikan edukasi digital agar bisa menjembatani kesenjangan digital dan membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi. Komitmen ini, maksud kami komitmen Pandi akan masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan pedesaan bisa berimbang dalam hal keahlian maupun keterampilan digital. Pandi akan berperan aktif dalam pengembangan riset dan inovasi teknologi internet serta berkontribusi membangun SDM unggul dan berkualitas di masa depan. Sedangkan untuk internal dalam negeri kita rasanya lebih fokusnya adalah ke literasi digital dan juga ke marketingnya, bagaimana awareness atau .id bagaimana menjadi top of mind. Sekarang dengan sisa-sisa peninggalan dari masa-masa kejayaan internet tahun 80-an, orang masih top of mind-nya masih .com.